Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, kali ini video kali ini agak berbeda daripada yang biasanya, karena yang biasanya tentang ikan atau apa ya. Ini kali ini kita akan memasak tempoyak. Kalau Kapuas Hulu, Kalimantan Barat bilang tempoyak itu dari durian ya bahannya. Kita masak menggunakan bawang merah, bawang putih ada? Tidak pakai cabai sama ikan teri. Pakai bawang putih satu. Ini tempoyak ya. Durian yang diolah jadi tempoyak. Yose. Biar kering dulu ikan terinya, biar enggak keras, jadi enggak sakit gigi. Masaknya tidak terlalu ini ya, cuma simpel saja. Wow. Mungkin yang teman-teman pernah merasakan tempoyak ini, atau yang belum, nanti boleh dicoba ya di rumah ya. Cara bikin tempoyaknya tuh di duriannya tuh di ambil isinya, terus kasih garam, diamkan selama beberapa hari setengah. Barulah dia jadi tempoyak. Inilah dia masak tempoyak. Tempoyak Kapuas Hulu ini lumayan sedap. Ini 1 tahun 1 kali ya makan tempoyak. Harum nih sampai kelaparan nih rasanya, luar biasa. Warnanya seperti telur ya sahabat, tapi ini bukan telur, tempoyak dari durian. Warnanya cantik ya. Dan ini telur ya teman-teman. Mau dibikin apa kita belum tahu. Dan kelihatannya udah mulai masak ya. Oh.
Mas nyaman gini lo madu ah. Habis minyak itu. Enak tuh ya. Wangi. Kurang garam ya? Kurang garam. Emang kurang garam ya? Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Ya, tinggalkan pesan Anda di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.